Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Era yang dikasihi dan dicintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan menjadikan kita hamba Allah yang diampunkan dosa dalam bulan Ramadan. Itu pun dah satu poin yang paling penting dah. Bulan Ramadan Allah taala menghapuskan semua dosa. Masuk sahaja hujung Ramadan, ini satu hadis Nabi au kama qal. Hujung Ramadan, siapa yang lalu dengan penuh keimanan dan penuh orang kata apa mengira untuk dapatkan pahala, habis Ramadan saja Allah ampun semua dosanya. Sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, ini malam Lailatul Qadar ke?" Sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, ini malam Lailatul Qadar ke?" Nabi kata, "Dah. Seperti orang yang bekerja hujung bulan dapat gaji." Nabi kata macam tu. "Seperti orang yang bekerja hujung bulan dapat gaji." So untuk orang yang lalu bulan Ramadan, dia jaga Ramadan, dia tak bersifat dalam inverted comma kurang ajar dengan Ramadan, maka di hujung Ramadan nanti dia akan dapat gaji yang merupakan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, semoga Allah taala bagi peluang kita dapat yang tu. Dalam bulan Ramadan, antara perkara yang menjadi malu masa saya kecil-kecil dulu adalah bau mulut kita. Sedangkan bau mulut orang yang berpuasa yang busuk itu di sisi Allah lebih wangi disebabkan dia berpuasa di bulan Ramadan. Bulan lain tu tak tahu, tapi bagi orang berpuasa okey kan. Tapi macam untuk bulan Ramadan, semua orang wajib berpuasa. Jadi mulut semua orang di bulan Ramadan yang busuk itu adalah wangi, lebih wangi daripada misk kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Can you imagine? Cuba bayang. Mulut busuk, orang berpuasa, mana dia puasa, mulut dia busuk, di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Bayangkan kalau mulut tu adalah mulut yang baca Quran, bau dia macam mana? Dahlah puasa, tak buat apa pun lebih wangi daripada kasturi. Kalau mulut tu baca Quran, masya Allah. Sebab itu dalam satu hadis daripada satu hadis boleh tengok berkaitan dengan peristiwa Ramadan sahaja, Allah Taala menghiaskan syurga. Syurga ni kalau ikut bahasa kita tak perlu hias. Syurga cantik. Tetapi untuk bulan Ramadan Allah kata, "Syurga tolong hiaskan cantik-cantik sebab ada hamba-hamba aku yang akan mai kat kamu." Maknanya ada orang yang akan mai ke dalam syurga pada bulan puasa dengan amalan mereka, sehingga kan bidadari-bidadari pun tertanya-tanya, adakah kami punya orang kata apa istilah kita macam jodoh kami nak sampai ke? Kami punya orang yang kami sayang tu nak sampai ke? Siapa dia? Orang yang puasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Hui, memang besar ganjaran bulan Ramadan. Rugi siapa yang tak rebut peluang.